situ sih, sini. Emang kamu yang hamil? Nah, ini perut. Iya sih. Ya udah, taruh di sini. Ya udah. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Sayang sama aku enggak? Iya. Sayang enggak? Iya. Maaf, jadi seperti ini. Ya Allah, semoga aja Nino gak membuktikan ancamannya. Saya, kamu tunggu bentar ya, Papa berangkat kerja. Aduh, sama Papa ya, kangen ya sama Papa. Nanti Kese sama Oma Opa dulu ya, biar Papa bisa kerja. Nanti pulang cepet kok. No, kok kamu pagi banget sih berangkat kerjanya? Iya, Ma. Mau kemana kamu, No? Ya, sebenarnya aku pengen sekalian ke tempatnya Andi. Aku mau minta penjelasan soal hilangnya Rena kemarin. Kamu ngapain? Tempat Andi. Aku mau minta penjelasan, karena apapun yang terjadi sama Rena, aku harus tahu, Ma. Iya, No, Mama ngerti. Tapi kamu jangan sampai emosi, please, No, ya. Ya, sabar ya. Iya. Sayang. Aku cuma gak ngerti sama sekali sama mereka. Jelas-jelas Rena hilang. Kenapa gak ada satupun dari mereka ngabarin aku soal ini? Ya, mungkin mereka gak tahu kalau kamu sakit, No. Jadi gak sempet kabarin, ya kan? Ya, terlepas dari... Sayang. Terlepas dari aku sakit atau enggak, paling tidak kan aku diberitahu, Ma. Aku punya hak untuk tahu. Iya. Aku kerja dulu ya. Kamu sama Oma sama Opa ya. Ya. Oke. Mau enggak? Ya, sama Oma. Aku berangkat dulu ya. Iya. Sama Oma. Oh, iya. Oh, iya, nanti Papa pulang sore ya, sayangku. Sayang. Aku berangkat ya. Dadah, sayang. Mau berangkat, Ma? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye, Papa. Iya, nanti Papa pulang sore ya. Iya. Dadah ya. Sebaiknya kita hubungi Bu Sarah sama Pak Surya. Kayaknya ini emosi banget. Iya. Nanti Papa hubungi Sarah sama Pak Surya. Iya. Oh iya sih. Oh sayang. Oke, sekarang kalian berdua duduknya berhadapan. Tutup mata. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oke, satu tangan ditaruh di atas dada. Satu tangan di perut. Di perutnya ibu hamil, Bapak. Kamu di situ sih, sini. Emang kamu yang hamil? Nah, ini perut. Iya sih. Ya udah, taruh di sini. Ya udah. Sekarang kita lanjut ya. Pejamkan matanya. Rasakan seperti kita sedang merangkul janin di dalam perut. Usap-usap perutnya. Usap-usap dong. Penuh dengan saya. Saya kalau diusap-usap dapat keluar dan segenap hati. Aduh, Din. Aduh. Din gerak. Iya, kenceng banget, Mas. Wah,
Berarti itu dede bayinya seneng. Dia antusias merasakan tangan papanya. Bayi itu merespon dengan baik tangan kalian. Tangan yang penuh ikatan cinta. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita afirmasi, tegakkan pundak, tutup mata, tarik nafas. Ikutin kata-kata saya. Assalamualaikum dede bayi kesayangan papa mama. Assalamualaikum dede bayi kesayangan papa mama. Insya Allah kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Insya Allah kita semua akan sehat dalam lindungan Allah ya. Pagi ini papa mama mau olahraga untuk kita semua. Pagi ini papa mama mau olahraga untuk kita semua. Ini usaha papa mama untuk kita semua sehat dan kita semakin dekat. Ini usaha papa mama untuk kita semua sehat dan kuat. Kamu udah tenang begitu, Din. Tapi gimana ya kalau sampai Nino ngacoin semuanya? Ya Allah. Enggak. Saya enggak akan biarin, Din. Saya enggak akan biarin Nino mengusik apalagi mengganggu kamu. Sekarang bikin appointment sama lawyer. Maaf Bu, apa Pak Nino hari ini ada janji dengan perwakilan Mr. Takimura? Kayaknya gak ada deh. Tapi bentar saya cek dulu ya. Iya. Iya bener gak ada. Tapi perwakilan Mr. Takimura udah ada di lobi. Mau ketemu Pak Nino katanya. Waduh. Kok gak bikin appointment dulu ya? Jadi gimana Bu? Yaudah, gak apa-apa biar saya yang temuin. Oke. Baik Bu, kalau gitu saya permisi. Halo, silakan. Yeah, I'm as a staff of Mr. Takamura. Okay, I'm Catherine, Mr. Yeah. Nino's personal assistant. Okay. I apologize, but you haven't made any appointment, sir. So that's why, in this afternoon, we have to back to Singapore. So, but before I back to Singapore, I have to meet Mr. Nino to asking about the our corporation. Right. Let me check with him first, because okay. Unfortunately he's not in today. He's not feeling well, so he's resting at home, but I will call him to make sure whether he'll come to the office or not. Is that okay with you? Oh. Okay. Okay. Just wait a minute. Aku harus cari kejelasan dari Al dan Andin. Mereka gak bisa main-main dengan aku. Yang jadi korbannya adalah Rena, anak aku. Ya, Kat? Ya, selamat pagi, Pak. Pagi-pagi, gimana? Ini ada perwakilan dari Mr. Takimura. Mau bertemu dengan Bapak hari ini di kantor. Memangnya hari ini saya ada meeting dengan beliau? Gak ada sih Pak, sebenarnya mereka belum bikin appointment, tapi mereka juga minta maaf akan hal itu. Kira-kira gimana Pak? Katanya sih mereka sore ini harus kembali ke Singapura Pak. Proyek dengan Mr. Takimura ini sangat penting dan besar, bukan main-main. Gak mungkin aku lewatin. Gimana Pak? Oke, bilang Pak Takimura, saya on the way ke kantor buat meeting. Terima kasih Pak. Thank you for your patience, sir. Mr. Nino is on his way to the office. Oh, thank you very much. Because
This appointment so important for me. You're welcome, sir. Okay, thank you. Proyek ini aku harus prioritas dulu. Setelah itu, aku akan samperin Al.